Oke, kita lanjut ya. Oke, lah, oke lah. Ini teh ada minuman apa ya? Minuman surga gue kemana ya? Coba, di mana? Mana? Dekat ciri. Oh iya. Apa kabar semuanya? Sono ih, kamu kangen nggak? Miki family mana? Pinten ya, kalau ini mah minumnya teh kudu sateguk nggak detik, ke belakang juga nggak detik. Tadi wae udah ke belakang punten. Bismillah. Yuk kita lanjut yuk. Kita kenal. Ikut nyanyi semua ya. Janji. Yuk. Coba operator mohon jangan disemberin lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki family. Mohon ya, kan saya bilang saya semi pensiun. Kuno marane teh datang wae. Gitu ya. Saya mau menyapa. Terima kasih banget atas apresiasi semuanya. Walaupun saya agak curiga gitu ya.
penyanyi yang Atik bilang super lansia ini. Kok masih ada yang nonton? Penuh. Saya bilang sama panitianya, sama IO-nya, sama Iwan. Iwan, kamu jual dedet gak sih? Apa itu jual dedet ya? Maksudnya jual paksa gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini benar-benar pengen nonton Atik, Niki, dan Reza kan? Sebelumnya, sekali lagi terima kasih atas apresiasi semuanya. Ada, oh saya kedatangan. Sekarang lengkap, anak-anak saya datang. Kecuali yang satu yang laki-laki gak bisa karena udah kerja. Tapi sekarang yang bungsu boleh nonton karena sudah umurnya bisa melihat saya nyanyi. Ayo sekarang bungsu datang. Namanya Kaya. Terus saya udah punya besan belum? Besan juga datang keduanya. Cucu satu. Nah, Nini. Manggilnya Niki. Mau disebut Nini. Niki itu singkatan dari Nini Niki. Mahal cara nanya, kan? Kemudian tentu saja izin dari suami. Tepuk tangan dong buat suami saya. Pasti saya akan berhenti sendiri kok. Saya bilang gitu, mau terus-terusan baru lagi capek kan itu. Saya lebih suka kontraknya doang. Saya mau menyapa untuk Ibu Acin dari Musika. Wow. Ini adalah seorang produser yang masih bertahan. Mana sih Bu Acin? Bu Acin mana? Nah ini dia. Bu Acin, saya dulu kalau rambutnya pendek selalu dibilang kayak Bu Acin. Iya. Cantik sih Bu Acin. Terima kasih Bu Acin, hatur nuhun. Kemudian kepada aduh, ya matuh. Biduan favorit saya di eranya selain Roma Irama. Tahu kan Roma Irama ya? Sama favorit Tung Saruri naon? Yaitu Mbak Yati Oktavia dan Pangki Suwito. Mana? Ah, di depan ternyata hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih Mas Pangki. Mbak Yati, aduh dulu kalau ngeliatnya di depan layar lancar, sekarang ini udah duduk di depan sini, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan penyanyi, ya ini mah udah gak ada lawan lah ya, kalau penyanyi satu ini mah. Saya juga pernah bilang bahwa beliaulah yang ngajarin saya, yang pertama kali merek lipstick cenama tong caludi, gitu ya. Kasih waktu itu namanya, aku memanggilnya Mama Ina. Mbak Vina Pandu Inata, mana sih? Datang sama Umbong, aduh kecintaan aku itu mau berdua. Aku suka banget suara-suara yang gak ada yang ngelawan ya. Lagunya Vina hanya enak dinyanyiin oleh Vina sendiri. Dan ini adalah penyanyi bintang film, multi talent, penyanyi favorit. Maksudnya zaman dulu sih saya suka, saya kagum gitu. Karena cantik banget ya, sampai sekarang kan ya awet muda. Meriam Bellina. Mana? Gak datang? Keterlaluan. Gak disebut gitu ya. Gak ada. Wah, ya udah deh gak apa-apa. Dan satu lagi. Gak ada yang tahu kan kalau saya itu sebetulnya bukan penggemar musik rock yang tiap hari gandeng gitu. Kayak suami saya gubrang, gitu gak suka gitu. Saya malah senang nyanyi yang lagu-lagu pop ya, pop yang ini. Salah satu grup yang saya suka adalah Elemen. Oke. Dan salah satunya yang datang adalah Mas Ferdi. Berdiri dong Mas. Gagah kerennya. Ayo nama udah kayak siapa? Gajah Mada. Tapi rambutnya betikitukun kemana. Tapi masih ganteng. Masih oke. Nuhun ya, Kang Ferdi.